Howdy semua, welcome back again to our channel. So, kali ini gue punya produk dari Skin Aqua. Yang namanya tone up cream itu sekarang lagi ngetren ya, terutama tone up cream yang mengandung SPF. Jadi kayak 2-in-1 produk itu, kalian nggak perlu keluarin 2 budget dan akan menghemat waktu skincare-an kalian. Nah, tidak terkecuali untuk Skin Aqua, mereka merilis tone up UV Essence. Jadi di dalamnya itu ada UV protection sama color control dibilangnya. Kulit wajah tampak lebih cerah dan glowing. Dan di sini ada teknologi namanya pearlizing effect. Jadi warnanya tuh kayak warna lavender gitu mereka bilangnya. Dari Skin Aqua sendiri mengklaim bahwa produk ini bisa kalian jadikan sebagai base makeup. Artinya kalian layer pertama tuh produk ini, kemudian kalian bisa lanjut pakai makeup seperti biasa. Pada kemasan belakangnya sendiri, ini kita bisa lihat, sebenarnya kita bisa ngintip ya, ini expiry date dari produknya sendiri itu kapan. Tapi ini kita coba buka kemasannya untuk lihat lebih lengkapnya. Kemudian di sini mereka jelasin nih, warna lavender itu sebenarnya teknologi mereka ciptakan warna lavender untuk tone up cream ini seperti apa. Jadi itu dari mulai biru transparan, digabung dengan pink muda, maka dapatlah warna lavender yang mereka gunakan di produknya ini. Kedua, ini ada sensasi cahaya dibilangnya, penggabungan bubuk halus memantulkan cahaya, maka memberikan efek 3 dimensi, transparan. Yang terakhir, ada mengandung hyaluronic acid dan vitamin C. Berarti udah pasti ini efek glowing ya, brightening. Lalu untuk ingredients-nya sendiri, ini jika kalian kelihatan, paling atas coba kita lihat ya, nggak ada alkohol, tapi ada titanium dioxide. Itu pasti untuk SPF-nya. Kemudian sodium hyaluronate, ada magnesium ascorbyl phosphate. Nah, vitamin C yang tadi mereka bilang itu ada di urutan paling bawah berupa MAP ya, magnesium ascorbyl phosphate. Vitamin C-nya. Lalu ini dibuat manufactured di Bandung, Indonesia, tapi dengan license dan diawasi oleh Jepang. Seperti biasa, buat kalian yang mau lebih tahu lebih detail untuk ingredients ataupun segala jenis informasi tentang produk ini, bisa langsung aja scan QR code di kemasannya ini, dan di bawahnya itu langsung ada kode BPOM-nya ya. Kalian bisa langsung cek juga kode BPOM-nya ini. Kemudian untuk produk ini 40 gram seperti yang kalian bisa lihat, dan harganya untuk 40 gram ini gue beli kemarin 50.000. sekarang kita langsung buka aja kemasannya. Skin Aqua Tone Up UV Essence, kita langsung buka dari sini aja ya, kita langsung robek. Kayak ini produknya memang kelihatannya kayak 3 dimensi gitu ya, warna kemasannya. Di belakangnya sih nggak ada yang informasi apapun sih. Tadi expiry date kita lihat ini 2023, bulan 4 yang gue dapet. Coba kita baca dulu instruksi belakangnya, melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, sekaligus sebagai color control, meratakan warna kulit wajah. Kulit wajah lebih cerah glowing, segar, lembab, halus. Gunakan merata pada wajah yang telah dibersihkan, cocok untuk penggunaan setiap hari. Dan Skin Aqua sendiri tuh, tadi gue lupa bilang kalau Skin Aqua itu salah satu brand under Roto. Jadi satu brand dengan Hadalabo, Agnes juga. Buat yang udah penasaran nih dengan teksturnya dan warna lavendernya tadi itu seperti apa sih, terus ada efek pearlizingnya itu beneran atau enggak, kita langsung cobain aja produknya. Ini mirip-mirip Biore yang itu ya, yang watery essence, mirip banget malah tube-nya nih ya, kalian bisa lihat. Kita langsung aja. Nah, ini kalian bisa lihat warnanya agak-agak biru gitu ya. Sekilas kayak bukan lavender ini. Coba kita akan ratain warnanya.
Tadi gue lupa cek ya ingredients-nya tuh ada fragrance-nya atau enggak ya. Kalau ini sih so far nggak ada wanginya sih. Kalau di gue tone up cream ini jadinya bikin white cast, jadi warna kulitnya belang akhirnya. Nih kan misal lihat teksturnya. Ini nggak gampang nyerap ya karena alkoholnya tuh nggak ada tadi kalau gue lihat kandungan alkohol. Nggak terlalu gampang nyerap dan ada white cast. Ini guys, kulit gua udah gua biarin sekitar mungkin 2-3 menit dari pas tadi gua aplikasiin pertama kali sampai sekarang itu produknya belum bisa nyerap dengan sempurna. Terus di lapisan kulit gua itu kayak terasa lengket gitu loh guys. Jadi kayak agak-agak apa ya, ini kalau di layer pun gua rasa agak sulit, nanti malah jadi menggumpal-menggumpal gitu makeup kalian. Jadi simpulannya adalah kita mulai lagi dari pros and cons-nya. Untuk prosnya sendiri, kalian bisa dapetin produk ini langsung di Indonesia. Sudah ada BPOM-nya, harganya terjangkau, 40 gram seharga 50 ribuan aja nih Skin Aqua Tone Up UV Essence ini. Tapi untuk cons-nya adalah kalau di kulit gua itu jadinya dia bikin lengket, terus dia nggak gampang nyerap. Jadi gue masih ragu kalau misalkan kalian mau layer pakai make up setelahnya gitu loh. Sekian video unboxing dan juga first impression gue untuk Skin Aqua Tone Up UV Essence ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time.